Oke, ini gue baru tiba di stasiun LRT Halim nih. Gue lagi pengen naik kereta cepat ke arah Bandung, lebih tepatnya pada Larang ya. Jadi dari stasiun LRT Halim nih, kita nyebrang ke ini nih, kereta cepat Halim nih. Ada semacam kayak eskalator buat kalian kayak di airport itu loh, buat yang capek ya. Nah, ini ada semacam bazar kuliner gini nih dari Sarinah tuh. Bakul. Nasi kerau, asinan, kita masuk ke stasiunnya. Gue udah beli tiket ya, jadi lewat KAI Akses udah beli tiket. Gue beli harga Rp175.000, jadi tiketnya memang harganya nggak fix ya, kadang Rp175.000, kadang Rp200.000, kadang Rp225.000, tergantung. Itu pun juga yang ekonomi premium ya. Jadi ya, kita coba masuk dulu nih. Ekonomi premium setelah gue start harganya masih sekitar segitu sih, ada yang sampai first class, ada yang bisnis juga ya. So, gue pengen mahal 600 ya kalau gak salah ya. Cuman gue pikir kalau 30 menit doang sih, cuman duduk di ekonomi premium pun nyaman banget gitu. Udah kayak naik bisnis di pesawat yang kursi 2-2 gitu ya. Cuman nih ya gak 2-2 juga gitu. Lift, keberangkatan, arrival. Oh, ini juga ada roti O nih, roti O. Bahkan ada jual polo, kaos dan segala macamnya. Ini ada mesin tiketnya, kita coba ambil kartunya ya. Pengambilan tiket internet. Padahal setau gue kalau nggak pakai apa namanya, kalian nggak pakai kartu juga bisa, setau gue pakai HP deh. Cuman gue pengen ambil aja nih. Oke, ini udah ambil kartunya nih. Tuh kartunya kayak gini bentukannya. Kita masuk ke area keberangkatan nih.
Nah ini stasiunnya untuk tempat tunggu kayak gini. Kalau bisa lihat ada miniatur kereta cepatnya ya. Ada berapa stall nih, LTN, Mama Rose, kalau gini buat orang makan ya. Terakhir kali gue kesini tahun lalu ya, gue ke kereta cepatnya kayak November mungkin ya, dan belum ada kayak gini, cuman sekarang udah ada. Kita tunggu ya keretanya nih, masih jam 2, sekarang masih jam 1, 11 menit. Tuh ada Cinnabon Mason Ferry apa nih? Itu jual croissant gitu ya. Oh ada kopi kenangan juga nih. Kita mau masuk dulu di gate pemeriksaan. Belum bisa lihat antrias gini ya. Dia keberangkatan itu 14.02 dan seingat gue dia langsung berangkat, makanya sebisa mungkin sih ngantri ya. Ini sekarang udah 13.53, jadi berapa menit lagi nih. Oke, ini kita naik ke platform 3 nih, front 3. Oh, lihat ngantri ya, rame banget ya. Oke, ini kita tiba di atas peron ya nih ya. Itu ada peron 3, peron 4. Kita coba melihat si kereta dulu.
Misi, Pak. Kalau ini berat di mana ya? Di 779 ayo 7 ke sana ya. Saya foto di depan dulu boleh? Waktunya sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Ya. Oh ya udah. Oke. Okay. Makasih ya. Wah, karena udah tinggal bentar lagi nih, udah 2 menit, 4 menit lagi. Suruh buruan untuk masuk ya. Karena sini berangkatnya tepat banget. Jadi ya, ntar kita lihat foto apa keretanya begitu udah nyampe di pada larangnya aja nih. Isi 7. Ini keretanya juga cukup panjang ya. Hampir mirip sepanjang kayak kereta api ya, biasa sih. Seharusnya gue dapet kursinya itu yang deket jendela ya. Bentar kita lihat nih. Berapa lo, Pak? Ini 7. 7 ya? Ini bukan 6. Dari situ bisa. Lebih dekat sini, Bu. Ini 7. Ini 7 kan, Pak? Iya. Permisi. Mohon perhatian, bus akan diberangkatkan pintu kereta akan segera ditutup. Pintu kereta akan segera ditutup. Attention please, bus will depart shortly. The doors are closing. The doors are closing. Nomor K1233. Bus dengan tujuan akhir stasiun Tegal Luar dengan nomor hatinya di stasiun Padalarang. Demi kenyamanan bersama, kami bawa untuk senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas yang tersedia dengan tidak merusak, mengotori, dan menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia layanan kereta makan di kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu menu yang tersedia di saku kursi Anda. Terdapat sokotan di antara celah kursi yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat Anda seperti handphone, tablet, dan laptop. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Good afternoon, dear passengers. KCIC extends our welcome to all those passengers with train number T1233.
This was port for Tegal Luar Station. Kalian pada larang station. For our convenience, please keep the train facilities in a good condition by not damaging or not using it properly. Passengers go smoking, are subject to sanctions in accordance with applicable regulations. A dedicated service is now available on car number 5. For further information, please refer to the card menu available at the seat back pocket. There is a soft seat between the seats.
Tempat duduk Anda disediakan di kereta terdepan atau kereta nomor atau bandara Kayan Kamida. Tersedia pula Fastrans Metro Pas sudah rute 2 di tujuan Alun-Alun Bandung. Shuttle gratis menuju kawasan Kota Baru Parahyangan dan taksi atau transportasi online dari area drop-off stasiun. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, bus will arrive at Padalarang Station. The train will only stop for 3 minutes. Alighting passengers, please take all of your belongings with you. Please do not litter on the train. Can you put your trays in the rubbish bin provided in the gateway connection? Passengers board for Bandung and Cimahi Station, please alight at Padalarang Station to directly transfer and continue your journey with the train. First class and business class passengers, your seat is provided in the front train or train available in the middle train. And also available the station drop-off area. Transmetro Pass sudah pas rute di to Alun-Alun Bandung. Please atau to Kota Baru Parahyangan and taxi or online transportation. See you on your next train, thank you. Salam, bus, yes. Sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat keluarga perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please, the doors on the right side will be open. Please stay clear of the doors and let the gap between the train and the platform. Thank you. Salam. Bus, yes. Di kereta yang tiba pukul tuh pas banget udah mau 14.32 ya tuh, sampai berhenti nih bentar lagi atau bahkan lebih cepat. Keretanya dia lewat ya. Dear passengers, thank you for choosing us as your travel companion. Welcome to Padalarang Station. Natural.
bisa lihat di sebelah ada stasiun Padalarang ya. Nah ini kereta ya, ini kalian bisa lihat. Cuaca cerah banget ya di Padalarang sini, kalian bisa lihat. Enak banget cuacanya. Kita tunggu sampai keretanya jalan balik nih. Kalian bisa lihat ujung dari keretanya itu buat nyambung kereta apa, kalau depannya lagi ya. Kayak di Jepang gitu. Ada wipernya juga, wipernya juga gede banget, kalian bisa lihat. Jadi ini bentuknya itu kayak lancip banget kalau kalian lihat ya. Nggak seperti kereta umumnya. Dan nyatanya memang 30 menit kalian nyampe di Padalarang gitu. Banyak yang nggak percaya nih kereta bisa nembus 350 km per jam ya. Ada yang bilang secara di video nggak kelihatan kayak 350 km per jam ya. Karena namanya video ada efek kayak efek gambarnya gitu. Jadi sebenarnya yang terlihat mungkin nggak segitu sama seperti yang di video. Bisa justru jauh lebih jauh lebih kencang gitu kan. Nah ini emang tidak boleh kita lewatin garis sini kalau kereta udah mau jalan ya. Ada yang bilang katanya ada listriknya segala macamnya, atau ya emang bahaya aja sih begitu jadinya. Oh iya, nyatanya aku nyampe di Padalarang sekitar pukul berapa nih sekarang? 14.34 ya, tadi udah turun sekitar 14 berapa. Jadi emang beneran cepet nih kereta gitu. Ya keren ya, tuh keretanya tutup sekarang. Oke, kita keluar dari stasiun sini nih. Boleh sebelah sini sebagian. Feedernya ke stasiun Bandung. Keluar dari stasiun Bandung ini ya, jadi keluar-keluar tuh 15.15 saat ini.
dari berapa jam perjalanan tuh berarti ya. Gue berangkat jam 2, 14.02, setengah jam nyampe di stasiun Padalarang. Dan ini sekarang sudah nyampe di stasiun Bandung. Ini sebenarnya bisa dipikir sebenarnya lebih lama di KA feedernya ya dibandingin kereta cepat ya. Ya, gue rasa ini dulu trip gue untuk kali ini. Naik kereta cepat, kita bertemu lagi di trip yang berikutnya nih.